Dalem memiliki 4 rukun warga atau RW dengan potensi yang berbeda-beda, sehingga Kampung Dalem dibagi menjadi 4 klaster yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing RW. Setiap klaster di masing-masing RW fokus pada pengembangan tiap-tiap bidang tersebut. Jika di RW 2 fokus pada pengembangan kampung ramah anak, berbeda dengan warga di RW 04 yang fokus pada pengembangan kampung hijau. Di klaster kampung hijau ini, warga telah menggagas beberapa program dan sudah berjalan lancar hingga saat ini. RW 04 dijadikan kampung hijau karena di lingkungan RW 04 ini terdapat potensi penghijauan, bahkan telah mendapatkan berbagai penghargaan dalam bidang lingkungan hidup. Terdapat pula bank sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sekitar. Sebagai Karang Taruna Wisma membuat sebuah rumusan yaitu grand design di mana kampung wisata ini akan menjadi kampung klaster kampung dalam, di mana untuk RW 1-nya kita jadikan sebagai kampung budaya, kemudian kampung RW 2-nya kampung ramah anak, RW 3-nya kita jadikan sebagai kampung wirausaha, dan kampung RW 3 jadikan kampung RW 4 adalah kampung hijau. Dari 4 kampung ini kami berharap semuanya bisa berjalan untuk tahun ini. Jadi harapan kami sebagai pemuda di Kampung Dalem ini, kami ingin untuk khususnya di Kampung Ramah Anak ini juga mendapatkan support dari beberapa pihak terkait, khususnya untuk anak-anak. Karena di Ramah Anak ini sebagian besar adalah program untuk mendukung yaitu kota layak anak di Kota Kediri. Jadi harapannya kedepannya nanti semua aspek dari mulai kampung budaya, kemudian kampung ramah anak, kemudian kampung wirausaha dan kampung hijau ini benar-benar mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Kediri. Berbeda dengan klaster di RW 03. RW 03 dijadikan sebagai kampung wirausaha. Hal ini karena didasarkan pada lokasi RW 03 yang berdekatan dengan fasilitas publik seperti alun-alun Kota Kediri serta potensi masyarakat yang beragam dalam bidang UMKM seperti usaha warung kopi, rumah makan, bengkel, salon, laundry, penginapan, dan keberadaan paguyupan pedagang kaki lima alun-alun. Oh,
Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja atau Dinkop UMTK Kota Kediri sangat berpengaruh. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja atau Dinkop UMTK Kota Kediri sangat mensupport Kelurahan Kampung Dalem menuju kampung wisata. Karena di antara 4 klaster tersebut, di dalamnya ada klaster wirausaha, sehingga Dinkop UMTK Kota Kediri ikut bertanggung jawab di dalamnya. Support yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja atau Dinkop UMTK Kota Kediri, yakni berupa pelatihan dan pemberdayaan.